mirip kayak Aik di sini yang ketiga tuh. Asal mula nama break belajar acting Berak. Oh, Berak. Itu sebenarnya gue yang ngasih nama idenya. Jadi Berak itu gue yang ngasih nama idenya. Sebenarnya simpel ya. Jadi waktu itu Mas Hans kan baru hari pertama masuk ke kantor gitu. Terus si Bang Tara bilang, "Udah, gimana kalau kita bikin konten tentang ngajarin orang acting gitu kan?" Si Mas Hans ngasih nama tadinya panjang banget gitulah, gue lupa sampai lupa berapa. Terus kenapa nggak kita pendekin aja namanya? Tadi itu namanya bukan Berak. Terus tadinya namanya serius gitu kan, tutorial apa gitu, kayak panjang banget namanya serius banget. Terus gue bilang, ini kurang Tara Arts nih. Terus gue mikir-mikir, apa yang sangat-sangat Tara Arts gitu kan. Terus gue merhatiin gitu Bang Tara tuh setiap pagi pasti boker gitu kan. Pasti boker. Berak. Beracting, gue bilang. Beracting. Beracting. Oh, gue bilang gitu. Kenapa gak judulnya Beracting gitu. Beracting. Beracting maksudnya. Nah, terus tiba-tiba gue kepikiran lagi, gimana kalau kepanjangannya itu belajar acting. Jadi Berak, udah sesimpel itu. Nah, gimana? Filosofi yang keren gila. Keren kan? Hah? Filosofinya keren kan? Bayangin, Berak itu sumber inspirasi. Kita lagi berak tuh mikir. Makanya gue bikin logonya tuh lagi berak, kepala gini kan. Mikir. Sebenarnya simpel, gara-gara kurang Tara Arts doang awal-awal gue mikir gitu. Soalnya sesuatu yang serius itu tidak Tara Arts, ya kan? Jadi gue pikir sesuatu yang ada bau-bau Tara Arts, udah bau-bau boker, berak, bau-bau Tara Arts. Itulah awal mula nama Berak muncul.